Pemirsa Obe TV, di segmen sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Son Hadi bagaimana bisa terbentuknya wisata konservasi ikan badar ini yang ada di Desa Tawang Rejo. Oh iya nih sahabat Obe TV, for your information aja nih, kalau pengelola konservasi badar bang ini didampingi oleh dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB yang tak asing lagi nih, yakni Insinyur Sukandar atau yang kerap kali disapa dengan Cak Kandar. Pemirsa Obe TV, dalam program Dokter Mengabdi ini juga bersamaan dengan Persami A2M2 FPK UB yang mengumpulkan mahasiswa dan juga alumni dari program studi PSPK. Waktu sudah menunjukkan sore hari nih pemirsa. Para mahasiswa pun mulai berdatangan dan ikut bersama Dokter Mengabdi untuk melakukan kegiatan yang tentunya bakalan seru nih pemirsa. Selain badar bang ini sebagai tempat wisata, kami juga bisa menyusuri sungai dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh pihak pengelola. Kurang dari 15 menit kami menyusuri sungai dan melihat indahnya ikan badar yang masih begitu banyak berkeliaran di tengah arus sungai Berantas ini. Setelah puas berkeliling, kami bersama tiga dokter mengabdi yakni Bapak Dr. Dewa Gediraka Widiatnya, Ibu Ating Yuniarta SPI, dan juga Bapak Dr. Agung Pramana WMMSI bersama-sama memberikan makan ikan sebagai bentuk menjaga kelestarian ikan yang ada di Sungai Berantas agar tetap terus berkembang biak dan juga dapat dinikmati oleh siapapun yang berkunjung di badar bang ini. Di malam hari, kami bersama dengan dokter mengabdi serta para mahasiswa dan alumni melakukan serasan untuk berdiskusi tentang perkembangan konservasi di Blitar dan juga di Indonesia. Nah, pemirsa, seperti apa ya diskusinya? Yuk kita simak bersama-sama. Memohonkan maaf Bapak Kepala Dinas yang belum bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Ini tadi menyampaikan ke saya akan menyusul dalam perjalanan. Sekarang masih dalam perjalanan. Dan nanti janji beliau untuk bisa hadir di sini berarti di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang pertama pada Pakar Bengawan yang sudah bersedia menyiapkan kegiatan ini. Kemudian terima kasih pula kepada Cak Kandar, di mana kami malam ini beserta teman-teman sudah diperkenankan atau diundang, dilibatkan dalam acara merajut jejaring ini. Ke depan kami juga mengharap program-program tekanan yang lain, bahwa memang dulu saya pernah apa ya ngopiak-ngopiak ya Cak Kandar, kalau sampai ke Trenggalek, Pelatihan Trenggalek maka jalannya mau saya buntu saya, biar gak bisa lewat ya ke Blitar dulu. Karena akhirnya pada tahun berapa kan 2013-14 gitu Cak Kandar mulai berkenan untuk ke Blitar, mulai dari kegiatan konservasi penyu, kemudian Pak Maswas juga konservasi area badar bang ini. Terima kasih Cak Kandar atas bimbingan dan kerjasamanya selama ini sehingga Pak Maswas di Kabupaten Blitar ini untuk kegiatan konservasi penyunya juga jalan sampai hari ini. Kemudian yang konservasi badar bang, alhamdulillah bisa kita lihat bersama-sama di sini. Ini yang kami kagum dari Fajar Bengawan ini, bahwa Fajar Bengawan ini kalau kegiatannya sudah ada dari dulu, cuma pengumumannya ingat saya
2015. Waktu itu di Pranormal Daratan ini masih Fajar Bengawan. Kemudian dalam perjalanannya, alhamdulillah Fajar Bengawan ini bisa memotivasi atau menginspirasi teman-teman yang ada di lingkungan perairan daratan, khususnya di Sungai Berantas ini, sehingga muncullah pada tahun 2016 Samurai, kemudian Tunjung Biru, Dewanji, kemudian tahun berikutnya muncul lagi Satria Bengawan, Mutiara Berantas, kemudian berikutnya lagi muncul Lestari Alam. Kemudian kemarin 2018 muncul lagi adiknya Sidomukti, Pak, yang ada di Desa Ngadri. Jadi ketua Pok Mas Mas Fajar Bengawan ini sebenarnya alamatnya di Ngadri. Tapi Pok Mas Masnya di Desa Ngadri baru muncul 2018 kemarin.